siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, kini sudah mulai terlihat jelas. Sejumlah nama-nama populer sudah menunjukkan tanda-tanda akan menjadi pembantu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sejauh ini ada ratusan nama yang telah dipanggil untuk menemui Prabowo Subianto. Pengumuman susunan kabinet ke publik dikabarkan akan dilakukan usai Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang juga dipanggil Prabowo mengatakan sempat menyinggung pembangunan fisik maupun manusia di Rumah Kertanegara. AHY mengungkapkan bahwa dirinya bersama beberapa tokoh lainnya datang ke Kertanegara 4 diminta Prabowo untuk menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. Sementara itu, advokat Yusril Ihza Mahendra, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti juga mendatangi kediaman Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Kemenko Hukum dan HAM, kata dia, diantaranya akan mengkoordinir Kemenkumham. Ia mencontohkan misalnya kejaksaan dan kepolisian. Sehingga, kata dia, hari ini tidak ada diskusi soal itu. Ia mengaku tugas tersebut bukanlah sesuatu yang baru untuknya. Hal itu, kata dia, karena ia pernah menangani kementerian yang serupa. Daftar calon menteri Prabowo Gibran, Sugiono Gerindra, Marwarar Sirait Gerindra, Fadli Zon Gerindra, Prasetyo Hadi Gerindra, Rahmat Pambudi Gerindra, Supratman Andi Aktas Gerindra, Bahlil Lahadalia Golkar, Wihaji Golkar, Nusron Wahid Golkar, Maman Abdurrahman Golkar, Dito Aryo Tejo Golkar, Metia Hafid Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita Golkar, Agus Harimurti Yudhoyono Demokrat, Teuku Rifki Harsya Demokrat, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara Demokrat, Zulkifli Hasan Pan, Yandri Susanto Pan, Muhaimin Iskandar PKB, Abdul Kadir Karding PKB, Yusril Ihza Mahendra, Raja Juli Antoni PSI, Syaifullah Yusuf Mensos, PBNU, Abdul Mukti Muhammadiyah, Arifatul Khairi Fauzi Muslimatnu, Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal, Widianti Putri Wardana Komisaris PT Telada Prima Agro, Dudi Purwagandi CEO Johnlyn Air Transportation, Komisaris PLN, Prof. Yasierli ITB, Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Ergonomi Indonesia, Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro ITB, Ripka Halukpet Gubernur Papua Tengah, Birokrat, Sultan Bahtiar Najamuddin Ketua DPD, Ex-Wagub, DPD KNPI, Budi Santoso Sekjen Kemendak, Hanif Faisal Nurofik Dirjen Kehutanan, Letjen Purn Muhammad Herindra Wamenhan, Marsdia Purn Doni Ermawan Taufanto Sekjen Kemenhan, Jenderal Purn Tito Karnavian Mendagri, Polri, Komjen Agus Andrianto Wakapolri, Natalius Pigai Ekskomisioner Komnas HAM, Pratikno Mensesnek, Sakti Wahyu Trenggono Menteri KKP, Erick Thohir Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Golkar, Amran Sulaiman Menteri Pertanian, Sri Mulyani Menteri Keuangan, Rosan Ruslani Menteri Investasi, Veronica Tan, Dodi Hanggodo Pengusaha. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.